الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para pemirsa, salam TV yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kembali Allah SWT pertemukan kita Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah SWT Pada pertemuan sebelumnya Ini sudah kita bahas terkait apa yang menjadi bantahan ya Daripada Syekh Muhammad Ibn Salih al Secara akal bahwa memang tidak akan pernah sama antara sang khalik dengan makhluk kan begitu yaitu Allah Subhanahu wa dengan makhluknya ini sudah uh, dibantah sebelumnya juga, kajian kita pada episode yang lalu juga ya, bahwa uh, apa namanya ini, uh, secara dalil ya, itu tidak mungkin ya, tidak akan pernah sama. Dalil dari Al-Quran maupun hadis yang juga, uh, apa namanya ini, baik secara khobar maupun tola'biyah ini sudah kita sampaikan. Ini secara akal, ini secara akal juga nggak mungkin dari empat sisi. Pertama, dari sisi zat. Zat Allah wa itu wajib ada sementara kita ini kan mungkin saja, bukan wajib, mungkin. Dan zat kita ini pun didahului oleh tidak ada kan. Tidak ada baru nanti sekarang ada, baru sirna kan begitu. Kita kan akan kembali kepada Allah. Siapa yang tahan umurnya sampai seribu tahun sekarang ini ya, ada. Ah gitu kan. Nabi sudah sudah memberikan ininya, sudah sudah memberikan apa namanya ini? Penjelasannya bahwa umur umat Nabi ini ya hanya kebanyakannya 60-70 gitu kan. Dan kebanyakan pun yang kita lihat justru di bawah 60 yang kebanyakan yang meninggal hari ini kan gitu. Apalagi dengan banyak penyakit lah segala macam, peperangan apa gitu. Banyak orang justru meninggal dunia di usia-usia yang belum sampai target ya, gitu kira-kira ya. Dan yang di atas 70-an itu sedikit. Contoh saja kalau kita ngasih kajian gitu kan. Kita tanya yang umur 60-70. Ah, itu sikit yang nunjuk tangan yang 70, paling 2-3 orang gitu kan. Justru yang rame itu dekat-dekat 40, 50, puluh itu yang rame kan gitu. Nah, maksud saya bahwa uh, manusia ini nggak akan pernah sama dengan Allah dari sisi ini. Asal kejadian itu. Yang kedua adalah dari sifat-sifat. Contohnya kemarin itu, ya pada pertemuan yang lalu maksud saya, pendengaran Allah. Allah SWT maha mendengar semua suara yang ada. Meskipun suara itu suara itu kecil, suara itu barangkali tersembunyi, Allah SWT wa tahu. Ya. Hata pun suara itu ada di kedalaman lautan, di kedalaman, di kedalaman samudra yang paling luas umpamanya. Allah dengar suara itu. Ya. Di dalam hadis dikatakan dalam riwayat Bukhari, Imam Ahmad dan Ibnu Majah, ya. Itu ada seorang wanita yang menggugat cerai suaminya kan yang sehingga diabadikan dalam satu surat yang disebut dengan surah Al-Mujadilah atau Mujadalah. Seorang wanita yang menggugat cerai suaminya. Hiwarnya itu bersama Nabi sallallahu pembicaraan itu Allah dengar dari uh, arasnya yang paling tinggi ya di langit sana. Sementara Ibunda Aisyah, Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa itu di kamar beliau dekat itu aja oke okay, kata Ibunda Aisyah aku aja sebagian pendengaran uh, perkataan percakapannya dengan Nabi aku nggak dengar. Sementara Allah Subhanahu dari langit yang ketujuh ya itu mendengar semua apa yang disampaikan oleh wanita tersebut sementara jaraknya itu sangat jauh kan ada yang mengatakan jarak ada mengatakan jarak apa namanya ini uh, bumi dengan planet-planet lain itu bisa sampai uh, ratusan tahun ada yang mengatakan tujuh, 370 tahun Masya Allah, yang kalau kita mau ke situ aja nggak cukup umur gitu kan. Umur kita hanya 70 tahun, Bapak. 300 tahun lagi dari mana kita ambil gitu kan. Nah, ini menunjukkan semuanya perbedaan yang sangat mencolok dan perbedaan yang sangat besar. Sehingga dengan demikian nggak bisa disamakan antara sang khalik dengan makhluk. Ah, Oke, okay. itu yang ke yang kedua. Yang ketiga sudah kita sampaikan kemarin bahwa Allah SWT itu berbeda zatnya dengan makhluknya. <tuh> berbeda zatnya dengan makhluknya. Allah SWT katakan, Allah SWT menggambarkan tentang makhluknya yang satu ini. Makhluk Allah ya. Ciptaan Allah ini besar-besar semua. ya Kita lihat kursinya Allah. Wasi'a samawati wal arda. Kursi Allah itu seluas, lebih luas daripada langit dan bumi. Seluas langit dan bumi kursi Allah. ya Belum lagi arasnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ya. Arash kalau dibandingkan dengan kursi ibaratkan kursi itu gelang yang dilempar di padang pasir yang sangat luas bayangkan ya Jadi kalau bumi dan langit dibandingkan dengan eh, apa namanya ini kursi ini ya ini eh, apa namanya ini, ibaratkan gelang juga dilempar ke eh, padang pasir ah begitu ya itu dalam surah al-baqarah ayat 255 yang sering kita sebut kursi ya Kemudian dalam surah Al-Baqarah sudah kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu. Wal ardu jami'an qiyamah. Dalam surah Az-Zumar ayat 67. Wal ardu jami'an qiyamah. Dan bumi semuanya berada di genggaman Allah pada hari kiamat. Allahu Akbar. Allah genggam itu, Allah pegang itu bumi itu. Kecil kali berarti bagi Allah SWT. Bagaimana pula dengan zat Allah SWT yang maha besar. Wa yumkinu li ahadin minal khalqi an yakuna ha, kata, Tidak mungkin ada makhluk yang seperti ini. Tidak ada kan? Adakah makhluk yang bisa seperti ini? Menggenggam bumi, menggenggam lautan. Sekarang ajalah. Di dunia manusia kan udah hebat buat ciptakan alat-alat. Baik. Apakah ada yang bisa menggenggam samudra? Ya, menggenggam samudra dengan besarnya? Enggak ada. Walaupun mereka menciptakan pesawat yang besar sekarang super jumbo apalah namanya gitu kan? itu nggak 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 besar besar amat juga dunia masih bisa menampung juga gitu kan nggak ada ya Allah kalau kita lihat bagaimana e, uh, kemahabesaran Allah SWT adalah, kita lihat semuanya bumi digenggam oleh Allah wajahulillah hmm. lil maka apabila berbeda ya maka apabila adalah Allah wajahulillah berbeda terhadap makhluk dari sisi zatnya fasipatu tabi lidat maka sifat juga mengikuti lidat sifat juga mengikuti zatnya. Fayakunu aydan mubayyinan lil khalqi fi sifatihi azza wa jalla. Maka sudah nyatalah bahwa sifat Allah pun berbeda terhadap makhluknya. Wala yumkinu tamasulu minal khal minal khal khaliq wal makhluk. Tidak mungkin ada persamaan antara sang khalik dan makhluk. Bayangkan bagaimana kebesaran Allah azza wa jalla, zat Allah yang sangat luar biasa. Ya. Ini bumi digenggam oleh Allah azza wa jalla. Maka kata beliau, Nah, zatnya berbeda, ya. Zat sifat, maka sifat mengikuti zat. Sifat mengikuti zat. Kalau zatnya begini, sifatnya begini, kan begitu? Kalau makhluk, ya sesuai dengan, sesuai dengan apa namanya ini, uh, sifatnya pula, ya. Sifat-sifat makhluk mengikuti zatnya, kan begitu. Sementara sifat-sifat Allah, wa itu sebagaimana disampaikan, ya. Uh, semuanya mahal luar biasa, ya, terhadap segala sesuatu. Pendengaran Allah eh, tidak seperti mendengar makhluk karena Allah mendengar semua suaranya, semu semua suara Allah dengar, ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ikhwati wa iyyakum jamian. Zat Allah wajib sangat besar, ya luar biasa. Buktinya Allah wajib genggam semuanya langit dan bumi berada di genggaman Allah wajib pada hari kiamat, ya. Jadi kita ini makhluk ini sangat kecil bagi Allah wajib ya. Maka dikatakan nggak mungkin sama dong kalau kayak gini dengan makhluk. Nah, ini dari sisi uh, akal. Dari sisi akal sudah kita bantah uh, ya dari uh, yang ketiga yang pertama tadi sudah yang kedua yang ketiga sudah yang keempat. Rabi'an yang keempat. Naqulu innana nushahidu fil makhluqat asya'a tattafiqu bil asma' wa takhtalifu bil musammayat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, Inna hidup fil makhlukat. Sesungguhnya kita melihat, menyaksikan fil makhlukat di makhluk-makhluk ini. Apa yang kita lihat di makhluk ini, Syekh? As Asyia as atat sesuatu yang bersepakat. Bersepakat di dalam perkara apa? Pil asma. Di dalam nama. Nama bisa sama. ya Sama. Namanya sama. Kan begitu. Tangan. Tangan juga di sana. Mata. Mata di sini. Mata juga di sana. Gitu kan sama-sama makhluk. Kita kan, kita lihatlah, kita dengan hewan lah. Kita dengan kerbau umpamanya. Atau dengan sapi. Sapi ada kakinya? Ada. Kita ada kakinya? Ada. ya Tangannya? Ya ada pada kekatnya. Tapi kan berbeda gitu kan. Begitu juga mata. Ya gitu kan. Sama dalam nama tapi watah talifuk fil musamayat. Beda dalam objeknya. Objeknya berbeda. Objeknya berbeda. Nama bisa sama tapi objek berbeda. Ah, gitu ya. Yakhtali punas fi Manusia berbeda di sifat-sifat mereka. Hada qawiyul basar. Ini orang ini kata Syekh qawiyul basar. Penglihatannya kuat. Wahada da'ifuhu. Ini lemahnya. Manusia sama-sama punya mata kan? Ya. Orang suku Jawa punya mata. Suku Batak punya mata gitu kan? Suku Aceh punya mata. Semua suku punya mata. Manusia semua punya mata. Tapi Berbeda kan? Ada yang matanya kuat penlihatannya. 200 meter, 300 meter pun nampak dia. Ada doa ibu, ada yang lemah. 2 meter di hadapannya pun gak lihat dia. Maka istilah orang mata rabun. Maka banyak orang yang berkaca mata. Ya? Karena untuk membantu matanya melihat. Kalau gak pakai kaca mata gak terlihat lagi dia. Ada yang rabun dekat, ada yang rabun jauh. ya Dan seterusnya, dan seterusnya. Kata Syekh ini orang yang kuat pendengarannya wahada doa pun ini lemahnya padahal sama-sama mendengarkan sama-sama memiliki telinga ya namanya sama sama-sama telinga tapi ternyata kualitas ber, berbeda ah gitu ya Hada badan wahada ini badan yang kuat dan ini badannya lemah wahala dakarun wahadihi unta ini laki-laki dan ini wanita fil makhlukat Begitulah perbedaan ya di makhluk min jinsin wahidin dari jenis yang sama. Kita ini kan sama-sama manusia diciptakan dari tanah. Tapi ternyata satu manusia dengan manusia yang lain ternyata berbeda. Allah. Yang kembar saja, yang kembar pun berbeda ternyata. Meskipun mungkin kita lihat dari dari beberapa sisi mungkin bersama gitu kan. Ternyata kalau dari sisi apa namanya sidik jarinya berbeda gitu. Masya Allah. Ya. Allahumma'ala. Uh, apa namanya ini maha kuasa untuk menciptakan perbedaan se segenting itu gitu kan walaupun mungkin menurut orang udah sama sebenarnya ternyata berbeda mungkin dari sisi dengan gigi dan lain sebagainya gitu kan nah ikhwati fillah ta'ala wa jami'an para pemirsa salam tip yang berbahagia dari makhluk saja berbeda kan meskipun dari jenis yang satu bahwa balu kabil makhlukatil mukhtalifati al-ajnas maka bagaimana pula pendapatmu Bagaimana pula pandanganmu dengan makhluk-makhluk yang berbeda jenis? Makhluk makhluk saja yang namanya manusia, manusia satu dengan manusia yang lain itu berbeda. Apalagi kalau kita berpindah ke jenis makhluk yang lain. Ya apa umpamanya? Ya manusia dengan hewan umpamanya, manusia dengan ikan, manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Kan kita sama-sama makhluk. Ah gitu. Begitu juga dengan jin gitu kan. Fatabayun bainaha azhar maka, perbedaan di antaranya lebih nampak lagi sesama manusia. Saja pun, sesama manusia saja pun perbedaannya ada, sama-sama jenis satu jenis gitu kan? Apalagi antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, tentu perbedaannya akan sangat nampak. walihada <tuh> <tuh> oleh karena itu, kata Syekh la yumkinu li ahadin an yaqula inna sesungguhnya aku memiliki tangan seperti tangannya tangannya onta. Apa ada orang berani mengatakan gitu? Tanganku sama seperti milik tangan onta. Enggak ada, enggak ada orang mau setuju. Meskipun sama-sama makhluk gitu kan. Ah, ikhwati billah Azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Selengkapnya nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, bertahan terus di salam TV sahabat keluarga muslim. Ikhwati azan ya Allah taala wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi kata Asy'ari tidak mungkin ada orang mengatakan an yaqula inna liyadan kayadil jamal. Sesungguhnya tanganku seperti tangan jamal, seperti tangannya unta. Aulia dan kaya darah atau aku memiliki tangan seperti tangannya tangannya semut Ah, gitu kan? Aku punya tangan, sepeda nggak tangan. ada orang mengatakan kayak gitu. Meskipun kita sama-sama makhluk, semut diciptakan dari Allah, kita juga diciptakan oleh Allah dari yang nggak ada menjadi ada. Kemudian nanti sirna kan gitu. Aulia dan kayadil hiri atau apa namanya nih? Saya punya tangan seperti tangannya kucing. Ah, <tuh> gitu ya. Fa indana al insalun wa Maka kata Syekh sekarang kita memiliki yang namanya manusia, yang namanya jamal Ontak, wa wadharah semut wahirun dan kucing kul wahilin lahu yadun mukhtalifatun anithani masing-masing ini punya tangan berbeda dengan yang lain ma'annaha muttafiqatun bil, bil ismi meskipun sama-sama sepakat di dalam nama nama kan sama kan tangan juga kan semut punya tangan lah ada tangannya manusia ada tangan ada tangannya kucing ada tangannya ada ya Uh, kemudian uh, uh, ontak ada, ada tapi berbeda dari sisi objek ya yeah. mungkin nama boleh sama tapi berbeda hakikat gitu kira-kira ya pajawazuhu bainal khaliqi wal makhluk ya min aula maka perbedaan maka bolehnya berbeda antara sang khaliq dengan makhluk itu lebih besar lagi Mimba babi lebih aula lebih-lebih lagi Uang um, satu makhluk dengan makhluk yang lain aja berbeda gitu kan. Apalah, apatah lagi nah, gitu kira-kira. Dengan sang khalik yaitu Allah SWT. Bal nahnu naqulu bahkan kita mengatakan inna tafawuta bainal khaliqi wal makhluk laysa izan pakat bal huwa wajibun bahkan ya bahkan tafawut tafawut itu perbedaan antara sang khalik dan makhluk tidak saja bersifat boleh tapi bersifat wajib gitu. Jadi kata Syekh bukan hanya boleh sebenarnya wajib berbeda ah gitu ya. Fa indana arba'atu ujuhin aqliyatin kul kullu hada dullu ala an al khaliq la yumkin an yumathila al makhluqa bi ay hali min al ahwal. Kita memiliki empat sisi pendalilan secara akal yang kesemuanya menunjukkan bahwa al khaliq yaitu sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia mirip atau sama dengan makhluknya biayi halil min al ahwal dengan bagaimana keadaan apapun, ah gitu, nggak mungkin. Ya. Sudah kita jelaskan dari sisi zat, dari sisi sifat, kemudian juga dari sisi apa namanya nih bagaimana zat Allah wajallah ya dari pertama tadi kan dari asal kejadian ya asal kejadian, kemudian dari sisi uh, uh, sifat yang ketiga, yang ketiga dari sisi zat. Yang keempat dari sisi apa namanya ini perbedaan-perbedaan antara makhluk dengan makhluk saja berbeda gitu kan. Apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah azzani Allahu ta'ala wa iyakum jami'an. Ini sudah kita sampaikan ya terkait dengan dalil-dalil secara akal yang membantah. Tidak mungkin samanya sang khalik yaitu yang maha menciptakan Allahu Azza wa Jalla dengan makhluk-makhluknya sama makhluk aja beda kok apalagi dengan sang Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rubamana qulu aidan. Mungkin kita katakan juga kata Syekh, barangkali juga kita mengatakan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentu ini untuk melengkapi terkait dengan bahasan yang yang sebelumnya, ya. Hunaka dalilun fitri. Di sana ada dalil secara fitrah. Wadhalika li anna al-insan bi fitratihi biduni an yulaqqana ya'riful farqa bainal khaliq wal makhluk. Di sana kata Syekh juga ada dalil fitrah. Bahwa manusia dengan fitrahnya tanpa diajari pun, tanpa dituntun pun, dia mengetahui perbedaan antara sang khaliq dengan makhluk. Walau la hadhihi al-fitrah ma da ba yad'u khaliq. Kalau bukan al-fitrah bukan kalau lah bukan karena fitrah ini tidaklah dia berdoa kepada sang khalik. al-an muntafin wa Maka sekarang nyata bahwa penyerupaan Allah dengan makhluknya itu ternapikan. Ya, ternapikan dari sisi sam'an yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Wa aklan dan secara akal. Wa dan secara fitrah. Secara akal sudah kita, secara uh, dalil sudah kita sampaikan. Dari Al-Quran dari dari termasuk juga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara secara akal sudah kita sampaikan ada empat tadi, ya ada empat eh, apa namanya perbedaannya. Kemudian juga eh, secara fitrah. Fitrahnya apa? Kata Asyik tadi, kal semuanya semuanya manusia ini pada kekatnya manusia ini secara fitrahnya mengenal adanya sang khalik yaitu maha pencipta. Buktinya apa? Buktinya dia berdoa kepada Allah. Kan begitu. Kalau kita memiliki masalah atau kita dalam keadaan genting memiliki kita katakanlah musibah barangkali masalah apapun itu kita berdoakan kepada Allah ya Allah ah gitu kan karena kita meyakini memang sebetulnya kita ini masih suci ya meyakini bahwa di sana ada zat yang maha kuasa zat yang mengendalikan semua perkara ini yang menciptakan semua suasana 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 kebatinan, suasana gembira, suasana apa? Kan Allah yang menciptakan. Maka kalau kita baca dalam surah akhir-akhir surah An-Najm itu ya, Allah Subhanahu wa abka. Allah yang menjadikan orang itu menjadi tertawa dan nangis. Ya. Ahya wa amata. Allah yang menjadikan hidup dan dia mati. Allah menjadikan kita tertawa dan menangis. Artinya Allah Subhanahu menciptakan semua sebab dan semua keadaan sehingga kita bisa tertawa umpamanya dan itu diizinkan oleh Allah kalau nggak kita nggak akan tertawa juga ya oleh karena itu kita katakan bahwa manusia secara fitrahnya itu mengenal yang namanya sang khalik sang khalik kenapa karena secara fitrahnya dia akan pergi berdoa kepada Allah ketika dia menghadapi masalah lah ya meskinya pun mestinya kita nggak ada masalah pun kita harus berdoa kepada Allah saya kita berdoa keluar rumah ya kita berdoa masuk rumah berdoa ya masuk ke dalam WC berdoa semua kita berdoa kepada Allah ya untuk kita diberi keselamatan agar kita mendapatkan keberkahan dan seterusnya dan seterusnya maka di sini kata asy bahwa tampil penyerupaan itu ternapikan terhilangkan ya dari tiga sisi dari sisi samaan sama akal dan juga fitrah taib Ikhwati fillah, a'azzani taala wa jami'an para pemirsa Salam TV yang masih setia dan masih bertahan ya mengikuti kajian kitab uh, Syarah Al Aqidah Al Wasathiyah karena memang sedikit agak uh, barangkali sedikit agak pelik ya, tapi ya sebenarnya enggak payah-payah banget kalau kita ikuti dengan dengan baik. Saya yakin dan percaya antum yang setia insyaallah taala uh, apa namanya ini punya Uh, kegigihan ya untuk tolabul ilmi melalui uh, acara yang disiarkan di Salam TV sahabat keluarga muslim ini <laughs> kalau ada yang mengatakan ini ada yang membantah lagi gitu ya dan Syekh ingin menurunkan sejumlah uh, apa namanya ini argumen-argumen lagi dengan uh, apa namanya ini metode ah Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin metode beliau beli yang tanya jawab gitu ya. Ada semacam tanya jawab untuk memberikan penjelasan yang komprehensif. Fa in qala qa'ilun kalau ada yang mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam haddatsa nabi ahaditsi bi bi ahaditsa tashtabihu alaina. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan atau apa namanya ini memberitakan ya sana, menceritakan ke kita ya dengan hadis-hadis beliau bi hadisa dengan hadis-hadis tasyabihu alaina yang samar bagi kami hal hiya tamsilun au ghairu tamsil apakah dia tamsil atau tidak tamsil apakah dia itu menyerupakan atau tidak menyerupakan wa nahnu baina aidikum dan kita meletakkan hadis-hadis itu baina aidikum di hadapan kalian jadi kalau ada yang mengatakan ya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, dalam beberapa hadisnya, hadis-hadis itu mengandung syabah. Syabah itu artinya ada kesamaran. Ya. Apakah itu termasuk tamsil, penyerupaan bagi Allah atau tidak? Ya. Wa nahnu baina adikum. Sekarang kami akan menurunkan, meletakkannya di antara hadapan kalian. Artinya, orang yang mengatakan ini, ibaratnya begitu ya, walaupun ini kan bahasa syekh saja ini. Syekh ingin menyatakan kalau ada ada orang mengatakan begitu berhujah dengan hadis-hadis yang seolah-olah ada di situ tamsil ada penyerupaan ah, bagaimana kita membantahnya bagaimana kita menjawabnya ah gitu kira-kira kita lihat kala Nabi saw berkata Nabi saw inna kum rabbakum kama qamar sesungguhnya kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan Lailatul Badri di malam purnama. La tudamuna ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihatnya. Hadis riwayat Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Jarir Ibnu Abdullah. Hadis yang jelas kan? Ya. Sungguhnya kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudamuna ru'yatihi, kalian tidak akan tidak akan berdesakan di dalam melihatnya. Tidak akan berdesakan kama wal li Ya. Rasulullah SAW mengatakan kama sebagaimana. Ya. Wal li sementara huruf kaf itu untuk tasbih untuk penyerupaan. Kan dalam bahasa Arab kaf itu kan penyerupaan. Ya. Maka dikatakan hada ka hada. Au. Hada hada. Kan gitu kira-kira. Ya. Ini seperti ini gitu. Jadi kan penyerupaan itu kan. Hadal maktab mithlu hadal maktab. Meja ini seperti meja ini. Ya. Ah gitu kan? Atau digunakan seperti kaf. Ya. Ta'kuluna kama tashrubun. Kalian makan sebagaimana kalian minum. Artinya sebagaimana kalian makan, berarti kan tashbih. Sebagaimana kalian makan dengan lahap, kalian pun minum dengan lahap, silahkan dengan banyak minuman yang kalian suka. Kan gitu kira-kira. Ini jadi berarti kan ada tashbih di sini penyerupaan. Dikatakan di sini tadi bahwa Kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat uh, bulan di malam purnama. Wahada Rasulullah dan inilah adalah Rasulullah yang mengatakannya. min Rasul. Sementara di antara kaidah yang kita buat bahwa kita beriman dengan apa yang Rasul katakan. Allah sebagaimana kita beriman dengan apa yang Allah katakan. Sebagaimana Rasul katakan kita beriman, begitu juga kita beriman dengan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran atau yang dikatakan oleh Rasul SAW dalam hadisnya kan begitu. Fa hadal hadis maka jawab oleh, oleh kalian tentang hadis ini. Jadi seolah-olah Syekh uh, apa ya membuat uh, semacam ada orang gitu kira-kira datang ke kita kan kita sudah sampaikan bahwa Allah nggak sama dengan makhluk dan begini begini sudah kita jelaskan panjang lebar. Lalu ada orang membawakan hadis ini. Bagaimana dengan hadis ini? Rasulullah SAW mengatakan innakum satarana rabbakum kama tarawna al-qamara al badri kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama la tudhamuna bi ru'yatihi kalian tidak akan pernah berdesakan dengan melihatnya bagaimana berarti di sini ada penyerupaan kita bagi, sebagaimana kita melihat Allah begitu juga kita melihat bulan uh, purnama bagaimana ini Jawablah hadis ini, ah gitu kira-kira. Maka Asyik akan menjawabnya setelah yang satu ini ya. InsyaAllah kita akan jawab setelah yang satu ini. Jangan kemana tetap di salam tipi sahabat keluarga muslim.

Sungguhnya kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan, ya lelah di malam purnama. La kalian tidak akan berdesak kebersakan dalam melihatnya. Kita menjawabnya bagaimana? Naqulu, kita menjawab. Nujibu an hadal haris wa an ghairihi bi ini. Kita akan menjawab hadis ini dan hadis yang semakna dengan ini bi ini dengan dua jawaban. Al jawabul awal mujmal wa thani mufassal. Jawab yang pertama itu bersifat global, Jawaban yang kedua itu bersifat perincian atau ter, terperinci. Fal awal al mujmal, maka yang jawaban pertama dari sisi global saja al mujimal. Annahu la yumkin an ta'arudun baina kalami wa kalami Rasulihi... alladhi anhu abadan. Yang pertama secara global kita jawab bahwa tidak mungkin terjadi ta'arud, tidak mungkin terjadi pertentangan antara perkataan Allah dan perkataan Rasulnya yang telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama lamanya titik itu itu jawaban secara global dulu ya tidak akan mungkin terjadi pertentangan selama lamanya sampai hari kiamat sampai kapanpun antara perkataan Allah dan perkataan Rasul nggak mungkin karena ini satu paket gitu loh apa yang Allah katakan itu juga yang apa yang Rasul katakan itulah perkataan Allah. Apa yang perintah Rasul itulah perintah Allah. Apa yang perintah Allah itulah perintah Rasul. Gak mungkin perintah Rasul begini, perintah Allah begini gak mungkin. Ah gitu ya. Jadi gak mungkin lah ta'arud. Ya. Gak mungkin lah ada pertentangan di antara perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Perkataan Rasul yang setelah sahih darinya ya. Bisa saja hadis-hadis palsu barangkali. Tapi yang kalau dia betul hadis yang sahih. Dari Nabi SAW benar adanya. Maka mustahil akan ada pertentangan. Lianna al-kulla hakun karena semuanya itu adalah kebenaran. Wal sementara kebenaran itu tidak akan ada pertentangan. Wal indillah semuanya itu dari sisi Allah. Wa ma indil wa indallahi ta'ala la dan apa yang ada di sisi Allah itu tidak akan pernah adanya tanakut tidak akan ada namanya pertentangan. Ingat itu, ini kaidah yang sangat penting. Bahwa perkataan Rasul dan perkataan Allah tidak akan pernah bertentangan karena itu kebenaran dan kebenaran tidak akan pernah bertentangan dan semuanya itu berasal dari Allah. Ya, dan apa yang ada di sisi Allah tidak akan pernah bertentangan. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa yang ke-82. Walau kana min ghairi Kalaulah seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, bukan Allah yang menurunkannya, lawajadu fi ikhtilafin katsira, niscayalah mereka akan mendapatkan perbedaan yang sangat banyak. Iya. Al-Quran yang 30 juz 114 surat yang jumlah ayatnya 6236 ayat Tidak ada satu pun yang bertentangan Allahu Akbar Kalau manusia saja buat undang-undang Itu kan banyak bertentangan kan Tumpang tindih istilahnya gitu kan Kenapa? Karena ini sudah ada dibahas Ini dibahas sudah Ya sama ini ah, gitu. Masya Allah ya Itu makhluk Biasa wajar gitu kan Tapi kalau sang nggak akan pernah bertentangan maka kata Allah, laukana, walaukana min indi ghairi la wajadu Seandainya Al-Quran itu bukan berasal dari Allah, ya, bukan dari Allah, la wajadu fi ikhtilafan mereka akan mendapatkan perbedaan yang sangat banyak. An-Nisa ayat 82. Fa in ma maka jika terjadi apa yang diduga atau diduga akan ada pertentangan, pifahmika di dalam pemahamanmu fa'lam anna hada leisa bihasbi nasb. Pa alam anna laysa maka ketahuilah bahwa ini bukan berdasarkan nas artinya saya ingin mengingatkan kita semua kalaulah seandainya sepertinya ada ta'arud sepertinya ada pertentangan diduga ada pertentangan ya di, menurut pemahaman kita gitu ya pemahaman kita ini kayaknya bertentangan ini ah caranya kata Syekh yang pertama pak ketahui ini bukan karena nas. Ini pertentangannya bukan di nas. Tapi di mana? Di pemahaman kita. Maka yang kita curigai di mana? Ya apa yang kita curigai? Kita curigai dalil atau curigai, pemahaman kita? Curigai pemahaman kita. Walakin bi'intibar Tetapi yang menjadi ta'arud bertentangan itu apa yang ada di sisi Berarti pemahaman kita. Yang dicurigai itu pemahaman kita. Pantai, dakwah, arut kita ilmi wa fahmi. Maka kata Asyik, maka engkau apabila terjadi atau pertentangan di sisimu di dalam nas-nas Alkitab dan Al-Sunnah, maka bisa saja sebabnya liqillatil ilmi sedikit ilmu wa imalikusuril fahmi atau karena pendeknya pemahaman. Atau wa imali fil bahsi tadabbur. Atau karena sedikitnya di dalam melakukan penelitian dan penghayatan. Nah gitu. Jadi sebabnya kata Asyik. Kalau rasa-rasanya sepertinya ada bertentangan. Maka curigai pemahaman kita satu. Yang kedua kata Syekh sebabnya itu ada beberapa ya. Ada tiga kalau kita lihat catat di sini. Pertama liqilatil ilm. Karena ilmu gak ada. Karena kita bodoh, jahil. Kita menganggap itu bertentangan padahal enggak. Ya. Yang kedua karena kita pemahaman kita cekak. Pemahaman kita ini cekak, cetek gitu ya. Sedikit. ya yang ketiga karena kita membahasnya, menelitinya, menghayatinya sedikit. Jadi ada tiga ini. Sedikitnya ilmu. Pemahaman yang cekak. Atau sedikitnya dalam melakukan penelitian dan pembahasan. Itu aja. Tiga ini aja sebabnya. Jadi kalau kita menemukan seolah-olah ada pertentangan curigai diri kita. Jangan-jangan diri kita ini bodoh. Jangan-jangan pemahaman kita yang cekak. Jangan-jangan kita meneliti dan menghayatinya sangat sedikit. Gara-gara itu walau bahas bar tala Allah kalau seandainya engkau melakukan pembahasan dan engkau melakukan penghayatan pengamatan la lawajhta sungguh engkau mendapati anak ruh bahwa pertentangan Allah ham tahu yang engkau duga itu lah asallahu tidak ada asalnya artinya Asyik ingin menyatakan bahwa seandainya engkau melakukan sedikit saja penghayatan dan pembahasan yang lebih komprehensif maka engkau akan mendapati bahwa ternyata taarud itu, pertentangan itu yang kita duga bertentangan ternyata enggak ada. La enggak ada. Nah, gitu ya. Wa qasri Dan terkadang juga kenapa bisa terjadi pertentangan? Karena buruknya tujuan dan niat. Orang niatnya enggak bagus, niatnya buruk gitu ya. Bagaimana itu niat buruknya? Ya, engkau menampakkan Ya, sesuatu yang zohirnya itu ada ta'arud sesuatu yang zohirnya itu ada perbedaan, ada pertentangan. Lito lebih tarut ta untuk mencari pertentangan. Memang asalnya dia niatnya buruk, maka yang seolah-olah bertentangan itu selalu dihadap hadapkan Gitu ya, mestinya ini nggak nggak begitu sikapnya. Sikapnya itu coba untuk dipahami lagi, dipelajari lagi, dibahas lagi. Sebenarnya nggak ada pertentangan, tapi karena buruk niatnya, maka ini dipertentangkan. Gitu ya dipertentangkan dihadap-hadapkan sehingga uh ini kan pertentangan nih ah gitu ya patuh ramu topik maka engkau diharamkan pun uh, mendapatkan topik atau mendapatkan apa nama ini persetujuan atau mendapatkan topik dari Allah SWT. yang pada akhirnya bisa sesat kan orang seperti ini Zairi seperti orang-orang uh, para penyimpang ayat tabi mutasyabih yang senantiasa mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih yaitu ayat-ayat yang samar. ah gitu ya. Jadi intinya bahwa ketika kita merasa ada semacam apa ya. Ada semacam pertentangan antara nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Yakini yang pertama bahwa curigai yang pertama itu diri anda. Bukan karena nas itu. Bukan di nas itu ada pertentangan. Ya. Maka kata Asyik, Sebabnya ini bisa menjadi banyak ya karena kejahilan, karena cekaknya pemahaman, karena sedikitnya dalam meneliti dan membahas, atau karena buruk niat. Ada empat berarti, karena buruknya niat dan tujuannya. Memang tujuannya untuk merusak Islam sih, tujuannya untuk uh, apa namanya menghebohkan pemanya Mungkin dia supaya viral gitu kan, atau supaya dia dianggap orang pintar dan sebagainya. Dia selalu mengangkat yang yang seolah-olah bertentangan, padahal nggak bertentangan. Sehingga orang awam banyak kadang-kadang tertipu. Ah gitu ya. Wa al dan bercabanglah terhadap jawaban yang global ini. Apa yang bercabangnya Syekh? Annahu yajibu alayka indal ishtibahi an taruddal mutasyabih ila muhkam. Ya. Bahwa sesungguhnya wajib kepada engkau ketika berhadapan dengan istibah, ketika engkau berhadapan dengan sesuatu yang samar, ya terkait dengan nas al-Quran dan hadis, apa antarud dal mutasyabih al antaruda al musyabih ilal muhkam engkau mengembalikan musyabih yang samar kepada yang muhkam yang engkau mengembalikan yang samar kepada yang kepada yang apa namanya ini kepada yang muhkam ini caranya kata asyih jadi ketika kita berhadapan ya dengan nas-nas yang mungkin menurut kita isybah ada kesamaran, ada ketidakjelasan di situ, maka kembalikan yang yang mustabih itu, yang samar itu kepada yang muhkam. ilmi. Inilah cara dan metode metodenya orang-orang yang kuat dalam berilmu. Orang-orang yang kokoh, orang yang orang yang kokoh, orang-orang yang sudah uh, kuat di dalam ilmu caranya begitu ketika menemukan yang mutasyabih mustabih di kembalikan kepada yang kepada yang muhkam, kepada yang jelas. Qalallahu taala Allah azza wajalla berfirman, "Huwallazi anzal 'alaikal kitaba." Allah lah yang telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad alkitab kitab Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamatun. Ya, di antaranya ada ayat-ayat yang bersifat muhkamat. Hunna ummul kitab itulah induknya kitab. Wa ukhra mutasyabihat, tapi yang lain ada yang mutasyab ada yang mutasyabihah. Fa'amal ladina fi qulubihi zaighun maka adapun orang-orang dalam hati mereka itu zaighun ada penyimpangan apa yang mereka lakukan fayattabi'una ma tashabaha minhum tigha alfitnah wa tigha ta'wil maka akan mereka ikuti apa yang menjadi tashabuh itu apa yang menjadi sesuatu yang samar itu ibtigha alfitnah karena mencari fitnah wa ibtigha ta'wil karena mencari takwilnya wa may ya'lamu ta'wilahu illallah dan tidak ada mengetahui takwilnya tafsirannya kecuali hanya Allah Warasikhuna fil ilmi dan orang-orang yang kuat dalam berilmu. Yaqulun mereka mengatakan, "Amanna bihi kullu min indi Kami beriman dengannya, semuanya datang dari rob kami. Surah Ali Imran ayat yang ke-7. Ya. Maka dikatakan di sini wayah milun al-mutasyabi al muhkam hatta yabqa an kulluhu muhkamun. Maka yakni orang-orang yang berilmu selantiasa saja cara mereka itu membawa yang mutasyabih ya sesuatu yang menurut mereka samar kepada yang muhkam hatta muhkaman sehingga semuanya nas itu adalah bersifat muhkam kenapa karena yang mutasyabi dibawa ke muhkam jadi semuanya muhkam kan ah gitu kalau orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam hatinya enggak dia mencari-mencari yang mutasyabi mengikuti yang mutasyabi ah gitu kan itu tadi karena banyak sebab bisa karena sedikit ilmu, cekaknya pemahaman atau karena sedikitnya pembahasan atau karena buruknya niat. Memang niatnya nggak -niat bagus untuk merusak Islam dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwati fillah taala wa jami'an pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita akan menjawab tentang jawaban secara terperinci terkait dengan hadis tadi. Hadis yang disampaikan bahwasanya kalian akan melihat rob kalian di hari kiamat seperti melihat bulan purnama. Bagaimana itu secara terperinci nanti akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Yang surat global sudah dijawab ya. ya. Akan jawaban berikutnya secara terperinci akan kita jawab insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hada wa sallallahu wa sallam wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.